الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، yang ustazah hormati lagi kasihi pengerusi Surau Al-Aziz Presin 11 Putrajaya, yang ustazah hormati Ketua Biro Muslimah Surau Al-Aziz yang berbahagia Puan Fauziah, yang ustazah hormati lagi kasihi yang turut bersama pada petang ini, yang berbahagia Puan Sri Datuk Norsiah selaku pengerusi Lembaga Kebajikan Perempuan Islam Malaysia Cawangan Putrajaya, para asatizah, guru-guru, pimpinan-pimpinan masyarakat, ibu ayah, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua tuan-puan? Alhamdulillah, dah makan tengah hari ke belum ni? Berapa pinggan ni makan tengah hari ni? Tengok ke mata muslimat tu macam tiga pinggan ni makan tengah hari. Mata tak apa nak terbuka ni. Alhamdulillah, tuan-puan sekalian. Sekejap saya cuba try guna yang ni. Okey tak guna yang ni? Ke elok yang tadi? Boleh kuatkan sikit? Okay. Habis dah ni? Elok yang ni ke yang tadi Muslimat? Yang tadi? Oh yang tadi? Oh. Yang ni dengar eh? Dengar Muslimat, okey. Alhamdulillah, kita rafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Azza wa Jalla kerana pada petang ini dengan limpah kurnia Allah kita dapat bersama-sama dalam sebuah majlis ilmu yang insya-Allah pada petang ini Muslimat kita membincangkan sebuah tajuk yang sebenarnya sangat penting, iaitu tajuknya ialah konsep kejiranan membawa keberkatan. Kita lihat di kiri kanan kita ini ada penempatan, ada perumahan ataupun senang cakap ada rumah-rumah tuan-puan, yang semua ini kita sebut sebagai sebuah kehidupan berjiran. Ustazah akui muslimin muslimat sekalian agak jarang juga. Biasa kalau forum ada. Tapi agak jarang juga mengenengahkan tajuk kejiranan, konsep kejiranan yang membawa keberkatan, jarang-jarang. Jadi ustazah mengucapkan syabas kepada pihak penganjur. Petang ini muslimin muslimat kita nak cakap soal kejiranan. Siapa dekat sini yang tak ada jiran? Angkat tangan. Nak tanya tu dulu. Siapa dia tak ada jiran, ustazah bagi dia balik awal. Tak apalah. Tak payah dengarlah sampai habis. Baliklah. Gilah cari kedai mamak ke apa kan. Cik goreng pisang lah balik. Siapa tak ada jiran kat sini? Angkat tangan. Dia tak ada jiran ustazah. Dia sebatang kara. Dia duduk ke ada satu pokok tu. Bawah pokok ke, satu rumah ke. Dia tak ada jiran. Memang 2-3 minggu sekali baru jumpa orang. Cuba angkat tangan tuan-puan sekalian. Maknanya di hadapan ustazah sekarang, dan mungkin ada yang sedang ikuti kita daripada Facebook Live, adalah orang yang memiliki jiran. Betul kan? Dan kita adalah jiran juga kepada orang lain. Pasti bukan sedikit hak yang kita pikul, bukan sedikit tanggungjawab yang harus kita lakukan, dan bukan sedikit hak orang lain yang harus kita berikan.
Bayangkan sajalah muslimin muslimat disebut, ya, disebut oleh Nabi ajaru qabla dar, jiran dulu sebelum rumah. Nak bagi tahu betapa pentingnya soal kejiranan dalam Islam. Dan ustazah berharap muslimin muslimat sekalian, apa yang akan kita kongsikan pada petang ini, impaknya bukan saja kepada kehidupan kita, malah kita sedang bercakap soal institusi masyarakat. Ya, yang lebih besar, kita sedang bercakap soal institusi masyarakat yang di dalamnya ada keluarga, di dalamnya dibincangkan tentang konsep kejiranan. Ia yang akan membawa satu implikasi yang sangat besar kepada masyarakat. Ya, kalau bolehlah kurang lebih, ya, ustazah nak kongsikan. Ustazah sendiri, seingat ustazah, ya tuan-puan, semenjak kahwinlah tahun 19, tahun bila kahwin, ya? Lupa pula. Ya, tak plan nak cakap pun, ya. Tahun, Allahumma salli ala sayyidina, tahun 1998. Ha, ya. Semenjak kahwin tuan-puan tahun 1998 sampailah ni tahun 2018. Cukup-cukup, eh? 20 tahun. Kalau tak silap ustazah, 1 2 3 4 5 kali pindah. Ya, eh? 1. 1 2 3 ya, 5 kali lebih kuranglah. 5 kali pindah, 5 kali tukar jiran. 5 kali lain tu kawasan perumahan. Jadi insya-Allah yang ustazah nak bincang petang ini tuan-puan, rasa ternampak-nampak pengalaman sendiri. Ya, rasa terasa-rasa lagi macam mana 5 kali pindah tempat. 5 kali kejiranan yang berbeza sehinggalah yang ada sekarang. Insya-Allah kita hari ini bincang bukan benda jauh, tapi benda yang kita lalui sendiri, kita nikmati sendiri. Apakah kecil ketika mana disebut jiran dulu sebelum rumah, kecuali untuk menggambarkan betapa pentingnya soal jiran dalam kehidupan kita. Seolah-olah kebahagiaan itu tidak akan lengkap. Tak lengkap tuan-puan, nak bahagia kan dalam hidup, tidak akan lengkap kecuali soal kejiranan tadi, kemasyarakatan tadi menjadi salah satu juga di antara perkara yang kita titik beratkan dalam kehidupan. Pernah ustazah baca dalam kitab, ni cerita zaman dulu, eh tuan-puan, bila dia jual rumah, rumah dia harga mahal. Ya? Bila dia jual rumah, rumah dia harga mahal. Sebab apa rumah dia harga mahal? Sebab dia kata, siapa beli rumah saya, dia akan dapat jiran yang baik. Naik harga rumah. Agak-agak penilaian hartanah terima tak konsep ni? Ya? Biasa penilaian ni, tuan-puan, dia akan tengok kat mana lokaliti rumah tu. Kalau Putrajaya, agak-agak murah ke mahal? Oi, mahal, ya. Ha, hebat ni rumah Putrajaya. Dia akan tengok, tuan-puan, lokaliti rumah. Lagi dia tengok apa lagi? Infrastruktur yang disediakan. Ya? Tapi mungkin ustazah percaya dalam di antara ciri-ciri penilaian tu tak termasuk pula soal siapa yang akan jadi jiran. Ha, mungkin boleh diketengahkan kot. Ya? Ha, naik sikit harga bila jiran tu baik. Tapi kalau jiran tu teruk, harga rumah tu turun. Belum berlaku di tempat kita, tapi pernah berlaku di zaman-zaman, ya, kita panggil salafus soleh dulu, sehingga rumah itu dijual, naik harga dia sebab apa? Sebab nanti dia akan memiliki jiran-jiran yang baik. Ya, kerana jiran yang baik merupakan di antara perkara-perkara penting untuk membina kebahagiaan hidup. Ha, yang selalu acik-acik stres ni, tengok, eh, ada tak sebab jiran sebelah? Ha, ada. Ya, sakit, dia jiwa tu kan. Ya, sebab apa? Sebab jiran. Jadi subhanallah,
Sebagai mukadimahnya tuan-puan, kita bukan bincang tajuk yang remeh, tapi kita bincang tajuk yang memberi kesan langsung bahagia atau deritanya kita hidup di atas muka bumi Allah Azza wa Jalla.